miniatur truk milik para peserta yang tergabung dalam anggota komunitas miniatur truk Kediri Raya. Berbagai bentuk, warna, hingga ukuran bak mirip aslinya dijajarkan untuk dapat dilihat para pengunjung yang menyaksikan. Tidak sedikit pula, pemilik miniatur yang menjajarkan truknya agar dapat dilihat sekaligus menjadi inspirasi orang lain yang ingin membuat atau menyalurkan kreativitasnya melalui miniatur truk seperti ini. Saat ini, tidak hanya anak kecil saja yang hobi mengoleksi bahkan memulai bisnis dari miniatur truk. Orang tua, bahkan berbagai kalangan masyarakat, juga hobi sekaligus penikmat miniatur truk yang saat ini digandrungi semua orang. Di Lumajang, langsung pulang dari Lumajang langsung ke sini tanpa istirahat. Kalau persiapannya miniaturnya apa? Ya tas aki, lampu, sama keamanan. Ini tanggapannya soal membuat miniatur ini gimana? Sangat baik dan mohon untuk dilestarikan untuk wilayah Jawa Timur ini. Truk yang berjajar rapi di area Kopdar ini juga dinilai langsung oleh dewan juri dari perwakilan JTV Kediri dan panitia acara. Yang mana, dalam Kopdar kali ini terdapat beberapa kategori juara, yakni peserta terbanyak, terjauh, truk mirip aslinya Sonbrewo, dan truk terkecil. Kompetisi seperti ini. Miniatur ya? Ya, miniatur. Tanggapannya gimana, Pak? Ya terhibur. Kalau kedepannya ya lagi buah lagi, lebih banyak lagi kayak gini. Oh, jauh dari paper sini, lihat ini aja. Selain beberapa kategori tersebut, terdapat juga aturan yang harus ditaati oleh para peserta Kopdar, yakni truk yang dibawa tidak boleh menggunakan genset dan harus menggunakan aki. Acara ini pun bertambah meriah saat semua peserta melanjutkan joget holik bersama semua komunitas di depan panggung.
Dalam acara ini pun terdapat ratusan door prize menarik yang dibagikan kepada peserta secara cuma-cuma melalui games mini maupun mencocokkan kupon yang sudah didapatkan saat registrasi. Kemeriahan Kopdar Akbar Miniatur Truk dalam rangka hari ulang tahun JTV Kediri ini pun turut dihadiri oleh bakal calon Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramono, yang didampingi oleh timnya untuk dapat melihat sekaligus berinteraksi langsung kepada para peserta dan pemilik miniatur. Ya. Nama saya Hanindito Himawan Pramono. Oh gitu, iya, luar biasa. Iya, gitu ya. Nanti tapi diundi loh hadiahnya. Hadiahnya diundi, oke. Luar biasa, hadiah lagi dong. Oke, luar biasa ditahan. Ini satu bisikan yang luar biasa yang tadi ikut goyang dan goyang ya. Tentunya nanti di event berikutnya akan ada lomba joget alias lomba goyang ya. Luar biasa, nanti hadiahnya langsung dari Mas Tuto. Nomor undian 001225. Ulangi lagi. Ada? Apakah ada? Wow, ada. Kita cocokkan dulu. Oke, luar biasa. Gimana Mas Tito? Sudah? Langsung diserahkan. Oke, luar biasa. Thank you. Iya, luar biasa. Madep sana kamera, mana kamera? Madep sana Mas. Iya. Oke, thank you. Terima kasih. Udah? Oke. Terima kasih. Mas Tito, matur sembahun. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Lintas kabupaten, oh berarti ini kan sudah tidak hanya silaturahmi antar warga Kediri tapi warga Jawa Timur sebenarnya. Sudah seharusnya dijaga betul sama warga Jawa Timur. Akhirnya sampailah menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para peserta, yakni pengumuman hadiah yang masuk dalam kategori yang ditentukan oleh panitia. Mulai dari kategori peserta terbanyak, miniatur truk terkecil, peserta terjauh, miniatur mirip aslinya Son Brewo, dan kenang-kenangan yang diserahkan langsung oleh perwakilan JTV Kediri.
Namanya saya Rohmat. Dari mana? Dari Mojo Kediri. Juara apa, Pak? Juara mirip miniatur sound teranu, miniatur sound mirip asli Brewok. Dibuatnya sampai berapa hari? Saya buatnya 2 bulan, Mas. Kemarin saya sama jualan. Kita sambil malam kita bikin, siang kita jualan. Anggarannya sampai berapa? Anggarannya ya 5 juta, bisa 6 juta, tinggal kita modifnya aja, Mas. Modif harus persis lampu-lampunya gitu, Mas. Bagus sekali ini buat pemuda-muda yang tidak ada kerja, kita bikin, kita jual, bisa dapat uang. Nama saya Beduk dari PRC. Kategori terkecil, miniatur terkecil. Buatnya sampai berapa itu? Buatnya sampai 100 ribuan. Lama pembuatannya kapan? Selama pembuatannya kemarin. Berapa bulan? Cuma 2 mingguan. Iya. Pengundian kupon terakhir ditujukan pada hadiah utama, yakni 2 ekor kambing yang diambil dan dibacakan nomor undiannya oleh perwakilan Polsek dan Koramil Kecamatan Wates. Roll. Satu. Dua. Dua. Tiga. Warno, panggilannya Mas Bos biasanya. Dari mana? Dari Pelawasan. Iya. Ya. Senang, Mas. Soalnya belum pernah dapat di mana-mana. Iya. Kalau tanggapan saya, setelah lomba miniatur ini ya baguslah buat kegiatan masyarakat desa. Iya. Kalau buat miniatur harapan ke depan ya supaya gimana ya? Supaya lebih maju lagi lah. Gimana? Selamat ulang tahun untuk DTV Kediri yang mana semoga selalu sukses dalam acara-acara apapun, dan kami dari Desa Temburjo mewakili rekan-rekan perangkat mengucapkan selamat dan sukses atas perayaan ulang tahun DTV yang ke-12 di Dusun Bakung, Desa Temburjo, Kecamatan Wates. Selamat ulang tahun untuk GTV yang ke-12. Semoga makin maju, makin sukses dan selalu di udara. Selamat kepada GTV, semoga sukses dan sehat selalu. Selamat ulang tahun untuk GTV yang ke-12. Semoga sukses selalu, tambah jaya dan tambah semangat grupnya. Terima kasih untuk GTV. Salam GTV, jos. Baik pemirsa JTV, itulah tadi kemeriahan acara Kopdar Miniatur Kediri Raya dalam rangka memperingati hari ulang tahun JTV Kediri ke-12. Tentunya dengan digelarnya acara seperti ini, semua kru JTV Kediri semakin sukses dan juga para komunitas miniatur Kediri Raya semakin solid dalam menjalin silaturahmi antar komunitas. Akhirnya saya Devi Ade mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Ladies and gentlemen, please welcome DJ ASL Mix.